Lakukan promosi dengan cara yang tepat. Dalam usaha apapun, promosi sangatlah penting. Baik dalam bisnis produk seperti jualan bakso maupun jasa seperti jasa sewa mobil. Agar promosi yang Anda giatkan tidak membuang banyak uang. Gunakan cara-cara promosi yang efisien dan tepat sasaran. Berikan pelayanan yang memuaskan. Biasanya hal yang sering diingat orang setelah menyantap suatu hidangan kuliner di suatu tempat adalah rasanya, kemudian harganya, dan nomor tiga adalah pelayanannya. Untuk kultur Indonesia, bahkan terkadang pelayanan menjadi nomor pertama. Mulailah dengan harga yang murah. Berikan harga yang pasti bagi bakso yang Anda jual. Karena pembeli cenderung lebih suka dengan kepastian dan tidak perlu menerka-nerka harga. Tentu saja, saat Anda baru memulai usaha bakso, agar bakso yang Anda tawarkan dapat cepat diterima dengan mengandalkan rasa. Terlebih dahulu Anda harus utamakan kemiringan harga. Karena untuk mencoba-coba suatu produk baru, biasanya konsumen akan cenderung malas jika harga yang ditawarkan terlalu tinggi. Berikan nama yang unik bagi warung bakso Anda. Tujuan diberikannya nama unik adalah juga untuk membuat penasaran calon pembeli di warung Anda. Sebagai contoh, semisal warung Anda bernama Warung Bakso Online, akan membuat calon konsumen penasaran untuk mencoba bakso yang Anda sajikan. Gunakan bahan bakso yang dipastikan kehalalannya. Jika Anda berjualan kuliner di Indonesia, unsur kehalalan menjadi hal yang utama untuk usaha kuliner Anda bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Gunakan daging-daging yang baik dan halal untuk kebaikan usaha Anda secara jangka panjang. Kalau perlu, pastikan kehalalan bahan bakso Anda dengan meyakinkan pembeli akan kehalalannya, di antaranya dengan membubuhkan kata-kata 100% halal pada tulisan di spanduk warung bakso Anda.
jaga kebersihan tempat usaha dan bakso yang Anda jual. Bukan hanya bakso, dalam semua bisnis kuliner, kebersihan adalah suatu hal yang harus benar-benar dijaga. Orang akan cenderung membeli makanan di tempat yang bersih meskipun harga lebih mahal dan rasanya biasa-biasa saja daripada membeli di warung makanan yang harganya lebih murah dan rasanya lebih lezat tapi kebersihannya kurang terjaga. Pilih lokasi tempat berjualan bakso dengan tepat. Pemilihan lokasi berjualan merupakan hal yang sangat penting bagi kebanyakan usaha, baik untuk usaha kuliner maupun lainnya. Dengan letak warung bakso yang strategis diharapkan dapat menarik dan memudahkan pelanggan untuk mengunjungi warung bakso Anda. Di samping itu, keistimewaan dari tempat yang strategis juga bisa mengalihkan pelanggan yang ada di warung lain kepada warung bakso yang baru saja Anda dirikan.